ada juga ini. Oke, kita tinggal memasangnya ya. Tapi sebelum kita memasangnya, alangkah baiknya untuk kita potong supaya sirip ini lebih nyakot ya, lebih rekat, lebih ngawet, dan biar tahan lama. Kalau ngawet kan tahan lama, yo ibre. Oke, gimana sih caranya supaya sirip ini lebih rapat lagi, lebih rapat, lebih rapat, lebih wangi, lebih ngawet kayak perawan, bro. Oke, pertama kita lepas dulu ini sirinya ya, hasilnya pernya mana ini yang ada sambungannya, pasti ada aja ini kayaknya sambungannya ini. Nah, bisa dilepas biasanya. Agak-agak susah nih yang satu ini. Oke, mau lepas dia, boy. Nah, ini kan ada dua ujung, yang satu kecil, yang satu gede. Nah, yang kita potong adalah yang gede, yang ini ya, 2 mili ya. Nah, seperti ini. Oke, kita agak amplas ini ujungnya yang kasar. Nah, sip, dia kurang. Nah, segini. Oke, sip. Ser. Waduh, men. HP ini. Sip. Sip, udah masuk. Sekarang kita pasang lagi di sini. Nah, tinggal yang bawah juga ya, kita perlakukan sama. Ini sama, boy, ada sambungannya. Mana ini sambungannya? Oh, ini dia. Langsung ketemu. Kita potong juga 2 mili atau 3 mili. Dengan gunting spesialis. Mantap lo. Mantap. Oke, setelah digunting, kemudian kita satukan lagi, satukan cinta kita. Aduh, kampret, kampret. Oke, maknyus, langsung bisa kita sambung ya, seperti ini. Oke, kalau dipasang pasti rasanya rasa perpet perpet coy, rasa perawan, perpet perpet gitu. Oke, kita tinggal aplikasikan seal shock ini pada shock pisau. Shock. Seal. Shock. Dasar lu bego.